Jangan-jangan ingat sama-sama. Asal gak ingat sama Mas Rebo, aku tahu kemana Erika pergi. Waktu mepet, Senin Dewi sudah. Persoalan ini harus kita selesaikan di sana. Sekarang begini, Sal. Kamu cari Erika sampai ketemu dan harus berhasil membawa Erika kembali ke Jakarta. Mama, ngebujuk Om Jarto agar mau menghadiri wisuda saya. Dan jangan lupa, rahasia tetap dipegang teguh. Saya mencari Rebo. Om harus belajar menghadapi kenyataan yang pahit. Sekiranya Erika memilih anak bandungan itu. Ya, kami memahami, Om. Baiklah. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan Om Jarto menghadiri wisuda Roy. Maaf ya, saya mesti siap-siap menunggu tamu. Tolong sampaikan pesan saya. Suruh Robby belajar menepati janji. Baik, Den. Permisi, Den. Semalam dapat petunjuk wangsit. Buntut. Bukan, apa? Gua mimpi digigit ular. Artinya juru gua udah deket kan? Keluar darahnya enggak? Dan Robby pernah cerita, katanya kalau Den Erika akan nikah nanti, Den Robby mau menculik dan membawa lari Den Erika, biar kayak di film katanya. Kenapa nggak sekarang saja? Kan saat yang tepat. Apa Den Erika tidak sadar bahwa sesungguhnya Den Robby sedang menculik Den Erika? Cuma pelaksananya Rebo. Tapi tidak saya izinkan sebelum berumah tangga. Kasihan. Hidup di negeri orang tanpa pendamping. Nak Tejo, kapan mulai kerja di Tokyo? Pihak Jepang minta sepatnya. You bastard! What kind of human are you? Erika? Astagfirullahaladzim.
Hari Senin ya. Oke. Okay. Hari Senin ya. Oke. Okay. Rai ah. Terima kasih Alis. Diampit. Buru-buru masuk lagi. Kelakuan lo Rai. Sekarang gua baru percaya. Empat di antara tiga suami melewat. Kamu belum merasakan sih debaran jantung yang memburu, sesaknya nafas, rasa was-was menjelang ya dan tidak. Belum lagi keringat yang tiba-tiba mengucur. Oh, siksaan-siksaan yang nikmat. Ini lu cakep. Kurang apa sih lu, Roy? Lu gak tahu sih, Bo. Setahun setelah berbulan madu, banyak suami yang impoten terhadap istrinya. Oh, pantes. Lu diangkat jadi ketua dewan pembina ISTI. Apa tuh? Ikatan suami takut istri. Wah, jalan. Ke rumah. Ada objekan. Apaan? Kak Indri ulang tahun. Dia minta lu ngedekor dan motret. Bisa nggak? Kapan? Ntar malam. Wah, nggak bisa, Roy. Gue belum nyiapin case buat hari Senin. Gue gak mau dapat not balok doremi fasol kayak lo. Nanti sama-sama kita siapkan lah. Ulang tahun keberapa sih? Ya, 20-an lah. Bang, ya, gue cariin bini dong. Orang tua gue udah ngedesek supaya gue cepet-cepet kawin. Siap mental belum? Siap. Karena alam, pilih sendiri. Temen-temen calon istri banyak tuh. Keren-keren ya. Lihat aja ntar. Apa? Untuk memperbaiki anak keturunan gue,
Ting gue mesti cakep, Roy. Ya, buru-buru dikit gak apa-apalah. Jadi, anak-anak gue cakep-cakep kayak ibunya, pinter-pinter kayak bapaknya. Kalau terjadi sebaliknya gimana? Tolol kayak ibunya, tampang sumpah kayak bapaknya. Ya, tiba nasional. Gua semalam dapat petunjuk wangsit. Buntut? Bukan, apa? Gua mimpi digigit ular. Artinya jeruk gua udah deket kan? Keluar darahnya enggak? Enggak tuh. Wah, sayang. Kalau enggak keluar darahnya, maknanya lain. Bukan masalah perjodohan. Harus keluar darah. Artinya, ada aksi, ada reaksi. Paham? Tapi, terus gua pencet-pencet. Asmuni juga lu. Bo, tolong gasin, Bo. Yang rata aja ya, jangan geber. Oke. Ngapain sih, Bang? Ini namanya mandi knalpot. Ngebuang parfum lilis. Cara aman melindungi amukan istri. Kiri, jangkut. Aku belakang. Man, motor Pak Dokter. Hai. Hai. Kok bau sangit? Mobil ngadat lagi. Halo, Prof. Apa kabar nih? Misal tunggu-tunggu apa nongol? Orang penting sibuk terus, Sal. Non, anak perawan nggak boleh berdiri di tengah pintu, Pak Malik, jauh jodoh. Lihat tuh contohnya, hampir tinggal landas belum laku. Oh, Mas Rebo dulu suka berdiri di tengah pintu. Bukan hanya berdiri, Sal. Nanging. Sal, cariin dong, Sal. Temen kamu kan banyak. Hero jodoh kali. Hei, Prof. Kita serbu meja makan yuk. Yuk, ntar gue nyusul. Udah rapi begini mah diapain lagi? Mana aku tahu. Kalau aku tahu, tak usah undang Anda kemari. Tapi ongkosnya mahal loh. Ri, acaranya tuh nanti malam. Kenapa gini hari didateng? Masuk yuk. Maaf ya, Sah. Kebenaran gue harus datang. Sekarang pun gak bisa lama. Ada urusan dengan bokap. Selamat ya. Enggak, nanti dulu. Minum-minum dulu. Atau ikut makan yuk. Rini sedang makan tuh. Aduh, makasih deh. Lang kali aja. Lo tahu sendiri kan adat bokap gue. Kalau marah, tarik nih sama panjang. Duduk dulu dong. Sang, udah korupsi waktu nih. Bisa berabe. Ah, baru korupsi waktu. Udah gelisah. Kalau korupsi uang sekitar 500 miliar, mana tenang gue. Udah, jangan ngomong soal korupsi. Arhi gue. Gue tahu nih. Paling-paling, lo tuh mau jemput doi lu. Nyebut amat sih, hah? Doi. Gue nih hidup di jaman Majapahit, Sal. Tahu gak lo? Suami, terima jadi. Bokap yang nyariin. Berontak kenapa? Aduh, kayak pernah berontak aja. Udah. Selamat ya. Semoga banyak umur, murah rezeki, deket jodoh, dan banyak anak buntutnya. Oke deh, makasih banyak. Salam harap buat bokap lu. Udah lama kesana nih. Baru ini Mas Coy tanyain tuh, mau dikasih proyek kali, minggu laut. Ya, sebangsa itulah. Hati-hati ya di jalan. Oke, dah, yuk, dah. Tuh harus tumbuh, Bu. Nah, ngintip ya. Dia aja, Sah. Apanya? Ongkosnya. Pada air tadi. Siapa sih dia? Teman saya waktu di kakak dulu. Namanya Roro Erika Sudiharto. Cantik ya. Teman saya cantik banyak, Mas. Jatuhnya nanti malam. Oh, enggak. Naluri saya mengatakan dia cocok dengan petunjuk wangsit yang saya terima. Sedang mulia.
butuh apa-apa teriak ya. Iya. Ya. Penjara deh. Lo sih buaya perempuan. Kiran bisa cuci mata di penjara. Dicari gua. Gua enggak merasa di penjara. Bini gua tahu gua mesti belajar. Dah, gombal. Cakep-cakep tuh. Selangit. Ada yang menonjol? Ini semua. Tapi menurut gua nggak ada yang bisa ngalahin yang tadi siang. Siapa itu? Erika? Iya. Persis. Kalau gua boleh terus terang, Roy, seumur-umur gua baru yang siapa tuh? Erika. Erika lah yang mampu menggetarkan seluruh jiwa ragaku. Oh ya, terus? Nah jadi, menurut primbon petal jemur ada makna. Siapa tadi, Bu? Erika. Iya, Erika lah yang pas persis cocok dengan petunjuk wangsit yang datang lewat mimpiku. Kamu ini mengembangkan budaya petunjuk sih. Jangan mimpi, Bu. Sekarang ini zaman komputer, bukan zaman primbon-primbonan lagi. Tidak mungkin, Bu. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Nah, buktinya, aku bisa mencapai seperti sekarang ini. Iya, kan? Nih, Cracker, pilih di antar temennya Isal. Apa urusannya? Gua milih siapa yang tadi siang? Pikir aja sendiri. Erika. Terpaksa ngomongin orang nih. Bapaknya Erika, dia pengen punya mantu tuh anak orang kaya, anak pejabat, darah biru lah, lulusan luar negeri lah. Tidak satupun kriteria itu ada pada diri lu, Bo. Sorry ya. Nama lu aja rebo. Apalah artinya sebuah nama? Apalagi kalau depannya pakai DR. Nama rebo konotasinya itu mencerminkan rakyat jelata. Namamu tidak mempunyai nilai tambah sekalipun menyandang predikat DR-mu itu. Jangan menyerah sebelum berperang. Hal-hal mustahil pun akan bisa jadi kenyataan asal kita yakin dan diperjuangkan. Nah, monggo. Apalagi kalau sudah sesuai dengan petunjuk wangsitmu. Tapi siap-siap kecewa. Kalau gagal jangan minum racun. Karena gua belum mau kehilangan teman yang tampaknya sumpek kayak lo. Paham? Paham? Menarik, Roy. Buat gue, buat ini sebuah tantangan. Mampu gak gue mewujudkan keinginan yang menurut lo itu mustahil? Tapi, Prof, persoalannya to be or not to be, itulah persoalannya. Baeno, diamput. Kamu harus berhasil menggait Erika supaya anak keturunanmu tampangnya tidak sumpek seperti kamu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abah, aku jatuh cinta. Bapak, isem, Pak.
itu orangnya nekat, Mas. Yang dihadapi itu Om Jarto Asmoro. Apa enggak konyol? Kita cari jalan keluarnya yang baik. Biasanya justru yang gigi begitu yang berhasil. Terus gimana? Erika dulu diyakinkan bahwa dia bisa cari calon suami sendiri yang tak kalah mutu dengan pilihan bapaknya. Baru dengar nama Rebu aja, Om Jarto bisa langsung bilang cut. Nama kan bisa diganti. Penampilan yang bisa dicuri, Mbak. Betul. Aku punya ide. Bagaimana kalau Mas Rebo dan Erika kita perkenalkan lewat telepon saja? Jangan temu muka dulu. Siapa tahu lewat isi pembicaraan dan suara Mas Rebo ada kecocokan. Tapi suara Rebo juga gak merdu, Mah. Ya, kalau perlu latihan vokal. Papa pernah ikut teater, kan? Oke, tahap pertama Papa menggarap Mas Rebo. Kamu, Sal, menggarap Erika. Mama atur strategi. Siapa tahu ada jodoh. Kita wajib usaha, kan? Aku ada usul. Gimana kalau tugas-tugas? Aku yang ngegarap Erika. Maunya. Lamar saja sekalian. Selamat berolahraga, Bro. Sepatu. Sorry. Cepat, Prof. Penting. Kewajiban diselesaikan dulu. Tunggu di kamar. Iya deh. Langsung saja pada persoalan. Ada masalah penting apa? Erika, kau sungguh-sungguh kan? Kenapa tidak? Begini, Prof. Karena kami telah mengenal betul keluarga Sugiharto. Menurut hemat kami, karena aku tidak sepadan dan tidak pantas menyunting Erika. Begitu kan? Bukan begitu, tapi begini. Demi lancarnya jalan menuju ke pelaminan, kami mohon dengan segala rendah hati kesediaan Anda untuk memenuhi peraturan yang telah kami gariskan. Tidak ada cara lain, titik. Aku tahu, Roy. Kalian merisaukan aku karena aku hanya seorang Rebo, anak petani miskin yang berasal dari sini, yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang sekolah pun bergantung dari orang tua asuh. Begitu kan? Justru kami akan membantu agar kau sukses. Jemput, kirik, menjangan. Kenapa, Prof? Aku akan kumpulkan orang-orang jelek sedunia. Akan aku ajak untuk meledakkan dunia ini. Kiamat habis. Bukan begitu, Prof. Kalaupun dunia ini kau ledakan, yang jadi korban tetap orang-orang kalangan bawah alias rakyat jelata, dan yang tampangnya sumpah kayak ente. Pikir dulu sebelum bertindak. Ini perjuangan. Nah, menghadapi perjuangan inilah kita harus pakai aturan permainan. Strategi. Jangan mengandalkan petunjuk wangsit. Baiklah. Aturan permainan apa yang harus aku jalani? Satu, ganti nama. Dua, sampai waktu tertentu tidak boleh ketemu langsung dengan Erika maupun babenya. Tiga, siap mental menghadapi resiko. Gila. Prof, kau lihat rumah itu kan? Nah, Prof, itu rumahnya Erika, Prof. Astagfirullah. Oke loh dia. Gila loh. Apaan tuh? Kata bapak, sudah waktunya minum susu, Den. Kamu sudah tahu saya gak suka minum susu. Masih aja dibikinin. Habis, bapak yang nyuruh, Den. Minum. Ayo, minum. Sampai habis. Jangan keluar sebelum habis. Gue
Jangan lupa lewat ruang papa, biar papa tahu Erika yang minum. Baik. Terus, sampai mana tadi? Oh ya, terus dengan segala macam jaya, gue pasang aksi nih. Biasa dari perhatian. Begitu lu datang, lantas saja naksir lu, Rick. Selama kita ngobrol kemarin itu, diam-diam dia orang ngintip dari balik korden. Terus gimana? Lantas, minta nyanyi sama lu. Gue bilang, kalau cuma sekedar kenalan sih boleh aja. Jangan harap lebih. Soalnya, kalau pakai jatuh cinta segala, alamat bakal minum racun tangga dong. Gila, mati makan gue aja lu. Loh, lu kan bilang sendiri, jodoh di dinding bokap. Ya gue ngomong apa adanya dong. Sayang kan, cowok idola mati bunuh diri karena mata hati. Terus, dia orang prihatin. Dia bilang, kalau saja lo mau menyambut cintanya, dia orang bermaksud membebaskan lo dari belenggu bokap lo. Kalau perlu, membawa lo lari. Asiknya. Jadi dia orang tahu persis dong problem gue. Itulah yang membuat dia orang menaruh simpati. Tapi ya, terserah lo. Gue mau muak dengan aturan bokap. Tapi apa daya, Sal. Bokap juga udah punya calon suami buat gue. Tuh masih sekolah di Amerika. Keren. Mana gue tahu. Entar pas gue nikah baru tahu. Yang jelas, harkat, martabat, dan kekayaannya terjamin. Ya, konglomerat lah. Tak ada persoalan tanpa jalan keluar. Tinggal lo aja. Mau atau enggak? Mau sih mau, tapi gimana ya caranya ya? Kenapa dia memanfaatkan si juru selamat itu? Dia orang lu maksud? Iya, dia orang yang membidikan tanah asmara pada kamu orang. Ketawa? Abis, dia orang lucu sih. Sempro. Dia orang sekali lagi dokter, Rick. Memang bukan MBA, tapi kan sebetulnya sarjana. Anak tunggal, keren, orang tua kaya. Mesti berat lagi sama lo. Apalagi, sikap aja. Kenalan dulu dong. Aku lah ngatur, begini. Besok sore, dia orang belajar bersama di rumah gue. Nah, jam 4 persis, lo telepon ke rumah. Biar gak tentara kita yang butuh. Pura-puranya lo nyari gue. Nah, gue yang ngumpet. Biar Roy yang angkat telepon. Kalau Roy yang angkat telepon, pasti lo dikenalin sama tuh orang, paham? Kenapa harus nelfon? Gue aja ke rumah lo. Ngebet, jangan ngebet. Jangan diobral dong. Biar dia orang dijar sama orang. Iya deh. Ingat, jangan kurang, jangan lebih. Jam 4 persis. Jelas. Sip. Eh, ngomong-ngomong, siapa sih namanya? Aduh, siapa ya? Mendadak jadi lupa begini. Oh iya, Robby. 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 Apa? Robby. Ambil nafas lagi dengan perut. Sampai penuh. Ya, lepaskan pelan-pelan. Dan getarkan tali suaramu. Ya, begitu. Terus. Ray, lu perhatiin gua dong. Bu, dari jarak jauh, gua bisa merasakan getaran-getaran suaramu. Ayo lagi. Jangan malas-malas. Konsentrasimu jangan putus-putus. Ayo lagi. Jangan main-main, Bu. Satu, jangan lupa jam 4 persis. Kalau dia telepon, berarti harapanmu positif. Dua, Salindri terlanjur memberi nama kamu Robby. Kenapa, Bu? Apa pantas gue pakai nama Robby? Pantas nggak pantas, udah terlanjur. Itu gue masalahnya gue udah nyiapin nama baru gue. Siapa? Sujoko Priyo Sengsoro. Aduh, Bobo. Nama pilihanmu itu berbau prihatin. Tapi yang jelas, Troy, menurut Primbon bagus.
Primbon, Primbon, Primbon. Lupain itu Primbon. Oke, okay, sampai nanti. Jangan lupa lah tempokan. Hei! Biarkan sejenak. Kesankan seolah-olah kita tidak ada keperluan. Ambil nafas dulu, supaya suara kamu tidak gemetar. Ya. Oke, angkat. Halo. Ya? Yayasan Tekad Maju. Salah sambung, Pak. Di sini Yayasan Biro Jodoh. Mau ikutan? Gimana sih, anak? Jangan nyampat persis, kok. Malah gue bilang jangan lebih, jangan kurang. Coba bel dulu ke sana. Yang jangan lupa, siapa tahu malah meluncur kemari. Kemarin maunya memang begitu. Saya larang. Saya khawatir Mas Rebo pingsan kegirangan. Erika pingsan melihat tampang saya. Halo? Dan Erika masih tidur. Ini dari siapa? Oh, Den Salindri. Imen gak berani membangunkan. Nanti saja, telepon lagi ya. Siapa nanti? Yalah, sudah bangun toh. Barusan ada telepon dari Den Salindri. Jam berapa sekarang? Jam 4 lewat 10. Susunya, Den. Minum. Alhamdulillah, Irobi Alamin rezeki. Dasar anak manja. Terus gimana dong, Mas? Ya, gimana lagi? Hopeless deh. Perhatian aja nggak ada. Makanya, kalau aku boleh usul, bagaimana kalau aku langsung saja ke rumahnya? Jangan dulu dong, belum waktunya. Kasihan Erika. Ntar bisa pingsan lihat tampang Mas Rebo. Kalau dari Erika, maki-maki dulu. Halo? Ya? Erika? Gimana sih lo? Gue udah ngumpet sampai keringetan. Gue anak-anak tidur. Sorry deh, abis ketiduran. Baru mau ngebel. Entahlah kali dari Nawang masuk. Memang nasib lu baik, Rick. Jodoh kali sama Mas Robby. Roy dan Robby baru kemas-kemas mau berangkat. Begini, gue ngebet lagi. Hitungan ke 10. Ini ngebel lagi ya. Jangan lupa hitungan ke 10, oke? Okay? Oke. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tunggu beberapa saat, sepertinya papa baru keluar dari ruang belajar. Atur nada suaramu sewajar-wajarnya, Pak. Oke, angkat. Halo, ya betul. Salindri, sebentar ya. Sal, ada telepon, Sal. Dari tadi nggak kelihatan tuh, Pak. Pergi kali. Oh, Sal nggak ada, Rik. Ada pesan? Enggak, Mas. Urusan pribadi sangat rahasia. Udah, saya ngambil lagi deh. Halo? Iya, Mas. Ada apa? Ngomong-ngomong, mau nggak kenalan sama temennya Mas Roy? Robby, ada telepon! Sebentar, Rik. Bicara singkat aja, biar penasaran dia. Coba tes vokalmu. Nih. Halo. Selamat sore, Non. Selamat sore juga. Ini Mas Robin sedang ngintip orang ya? Hadis kalau mau kenalan takut.
takut ada yang marah. Guna, enggak, nggak ada yang marah. Kalau nggak percaya datang aja ke rumah. Betul nih. Nanti Mas Robi sampai di sana diusir. Gimana? Besok jam 7. Boleh nih. Kebetulan lagi nggak ada acara. Oke. Prof, kok pakai janji mau datang sekarang? Waduh, bisa runyam nih. Resiko tanggung sendiri, gue cuci tangan. Habis? Barisan Siahan interlaka gitu, Pak. Ia mendesak kapan Rika bisa kesana. Mumpung, Pak, masih nganggur. Papa belum punya waktu, Rika. Papa mau ke Jawa Tengah dulu, membuka usaha baru budidaya bekicot. Wah, usaha papa ini sampai bekicot-bekicot segala. Komoditi ekspor potensial. Kalau bekicot-bekicot di nama papa, orang lain kebagian apa, Pak? Kamu tuh kalau nggak ngerti masalah bisnis, boleh jangan banyak omong, toh. Oke, Bos. Nah, sekarang soal ke Malang. Rika nggak mau dianterin. Rika mau sendiri saja. Masa sudah punya pacar masih dianterin papanya? Nah, papa tahu. Cuma mau laporan kalau sudah punya pacar saja pakai pinjam nama barisan segala. Kamu itu. Barisan betul-betul interloka kok, Pak. Sumpah deh. Soal pacar, Erika kan sudah gede. Ya, Pak, ya? Bawa dari sini. Papa kepingin lihat. Oke. Hebat mana sama pilihan papa? Sip, calon dokter, Pak. Calon dokter boleh-boleh saja, papa setuju. Tapi papa teliti dulu bibit, bebet, dan bobotnya. Kalau tidak sehebat pilihan papa, tidak akan papa restui. Sedang aja makan entah. Harus. Malam, Prof. Apa ini? Kakimu sudah melangkah memasuki kalangan atas, Bu. Jadi? Jadi ada aturan permainan tersendiri. Aturan permainan lagi. Ogah, mau tak mau. Macam apa? Rebo boleh makan ubi. Tapi Robi... Paham? Sarapannya, Pak Dokter. Mulai hari ini, Pak Dokter tidak makan nasi, Nina. Melangkoni, Pak Dokter? Bukan. Pak Dokter masuk kalangan atas. Macam gitu lagi deh, Roy. Mendingan lu kasih buat tiwul, kek. Ongol-ongol, kek. Bu, tiwul dan ongol-ongol bukan budaya kalangan atas. Kamu harus bisa berubah diri. Dari Rebo jadi Robi. Masa untuk mendapatkan istri aja gue mesti merubah pribadi dan budaya gue.
Nanti sore jadi ke rumah Erika kan? Kenapa tidak? Malam nanti rumah kita akan kedatangan tamu penting dan terhormat. Oh, ada tamu toh. Sekarang masih ada waktu. Bersihkan seluruh halaman, lantai, kamar mandi, pintu-pintu, dan jendela. Periksa semua tanaman yang layu disiram, yang mati diganti. Jangan lupa bebaskan bak-bak sampah dari sampah-sampah yang menerbitkan bau busuk. Dan jemur alat-alat dapur. Kalau ada yang harus dibeli, ketuk pintu kamar saya. Paham? Paham. Kerjakan. Inam, ikut saya. Ya, Tuan. Ada tamu, Ben. Duh, cepet nih. Siapkan minuman. Susu, kopi, teh, air putih, air jeruk, botol-botol. Tapi, tamunya cuma satu, Ben. Sudah, laksanakan dengan baik. Eh, jangan lupa, jaga kesehatan dan kebersihan. Kamu seorang dokter, loh. Kok tak patung? Cepat! Baik, Ben. Selamat malam. Selamat malam. Maaf ya, sampean siapa? Saya Robo, Den. Oh, Robo. Bukan Robi, kan? Bukan. Kalau begitu, siapa ya? Saya belum kenal. Tak apalah. Ayo, silakan masuk, Pak. Langsung saja berpersoalan, Pak. Karena saya sedang menunggu tamu. Maksud sampean datang kemari ada perlu apa? Kehabisan ongkos? Atau perlu derma? Tidak usah malu-malu. Bukan begitu, Den. Saya anu utusan Den Robi. Oh, I see. Maaf. Jadi sampean penantunya Robi. Robi kenapa? Saya disuruh mengantar surat dari Den Robi untuk Den Erika. Pesannya saya disuruh menunggu. Saya mau
Musti siap-siap menunggu tamu. Tolong sampaikan pesan saya. Suruh Robby belajar menepati janji. Baik, Din. Permisi, Din. Jerik, masa calon mantu papa kayak begitu? Tampang begitu calon dokter, dan kamu percaya ya? Bukan, yang tadi Rembo suruhannya. Suruhan siapa? Robby, yang calon dokter itu. Oh, jadi namanya Robby. Dan yang itu Rembo. Coba nih, perhatikan. Hati-hati kamu, Rik. Cengengesan kamu. Papa bukan badut, Rik. Papa curiga. Jangan-jangan Robimu itu ya Rebo itu tadi. Coba dengar. Robby, Rebo, Bo, Robby, Bo, Bo. Lalu biar keren mengaku mahasiswa kedokteran. Sama saja sih. Sis by the bell. Bu. Robby. Halo? Salindri ya? Robby. Ada apa, Sa? Pasti nih. Kok di rumah? Nggak keluar makan angin nih? Males dong, ada teman. Loh, sama Robby dong. Robby nggak jadi dateng. Ngateng Rebo suruhannya. Ngapain dia? Nganterin surat permintaan maaf. Katanya ada acara keluarga yang mendadak. Tapi gue tahu, Sal, itu akal bulus cowok aja. Biar gue penasaran kali. Nah, lu penasaran gak? Penasaran sih penasaran. Malu juga sama bokap. Abis gue suruh bokap ngintip. Yang dateng Rebo, amburadul deh. Tapi gue agak tenang, Sal. Siapa tahu Robby ngintip di seberang jalan. Gitu dong, itu baru temen gue. Perjuangan tidak selalu mulus, Rik. Oke deh, kalau ada perkembangan, kirim berita ya. Pa, ya? Lagi ngapain sih serius amat? Meneliti bon-bon tekstil, pabrik, peternakan, perkayuan, ya, semuanya lah. Papa kan presiden direktur, ngapain ngurusin tetek bengek kayak begini? Ini bukan tetek bengek, duit. Papa bisa besar begini karena tahu segalanya. Termasuk yang kecil-kecil yang kamu bilang tetek yang bengek itu. Mbok dipercaya saja pada petugasnya. Nah, kalau mau sukses, jangan terlalu percaya pada orang. Apalagi yang suka memuji-muji, menjilat-jilat. Maling semua itu. Nah, kalau begitu, mari kita ngomong nih. Boleh. Tidak memuji-muji dan tidak menjilat loh. Mau ngomong apa? Rencana membuka restoran Vietnam itu? Bukan. Begini, Pak. Papa nggak serapat-rapat lagi deh mencari calon menantu. Biar Erika sendiri mencarinya. Loh, Papa nggak repot kok. Teman Papa yang anaknya sekolah di Amerika, itu ngajak besanan. Nah, setelah Papa teliti dengan seksama, ya pantas lah menjadi menantu Papa, begitu. Batasannya apa aja sih, Pak? Ya, yang masa depannya baik. Kalau bisa buat 7 turunan. Kalau Erika milih calon menantu yang tidak sesuai dengan persyaratan Papa? Tidak Papa restui. Tapi Erika saling cintainya, Pak. Apa kamu kenyang makan cinta? Coba kamu lihat keempat kakak-kakakmu ini. Akhirnya tahu mereka bahagia. Iya kan? Ngantuk, Pak. Sudah, tidur sana. Tidak apa-apa.
Bunda. Sebenarnya apa yang ku cari? Kukira bukan semata-mata karena Erika yang cantik dan kaya. Rasanya seperti ada sesuatu yang kusembunyikan. Entah apa namanya. Tapi kau malu mengatakannya. Ini ya. Diam. Kau gak bisa konsentrasi. Mana bisa kau diam? Kamu bisa menipu orang lain, Bu. Tapi kamu tidak bisa menipu diriku. Bisa diam gak? Gua timpuk tuh cermin. Oke. Tapi jangan kau kira kau bisa mengusir aku. Jangan kau kira kau bisa berkata lain padaku. Aku akan selalu bersamamu. Aku akan selalu mengawasimu. Ya, meskipun gerak juga pakai baju beginian nih. Yeah. Gila gak? Gua disangka orang kehabisan ongkos. Mampus lah kau. Kalau iman gua gak kuat-kuat banget tuh. Ini sama batu perdosis ya? Bukan. Itu gua pengen peluk, gua cium, gua masukin bagian ginekolog. Kire. Gua aja gak berani, apalagi ente, Prof. Ada apa sih? Ini mah, rebuh KO di Mbak Erika. Salah sendiri. Siapa suruh datang ke sana? Mau mundur. Terus dong. Kan sesuai dengan petunjuk wangsit. Jadi Mas Rebo kesana mengaku sebagai suruhannya Robi itu juga sesuai dengan petunjuk wangsit? Ya enggak. Masalahnya apa mereka percaya tampang kayak begini bernama Robi? Apalagi ngaku-ngaku calon dokter. Oke, apapun yang terjadi, di benak Erika itu telah ada sosok manusia yang bernama Robi. Tumpuan harapan Erika menghadapi persoalan dengan babinya. Jangan dirusak itu. Sekarang Mas Rebo sebagai Robi harus tunjukkan perhatian penuh pada Erika. Harus ring telepon, biar cuma sekedar mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, sepele-sepele saja dulu. Dengerin tuh, itu bukan dari Primbon, tapi pengalaman pribadi. Mas Rebo kalau pulang, jangan lupa bawa ini ya. Halo? Ya? Saya sendiri? Siapa sih lagi tadi sedang ngebel? Robi? Oh, Robin gak menepati janji itu? Bukan begitu, Rik. Emang repot ya. Anak kedokteran tingkat akhir, kesibukannya meningkat. Ya, keliling dari puskesmas ke puskesmas yang lain. Kalau malam, jaga di rumah sakit. Ya, pokoknya jarang di rumah, jarang di kampus. Jadi susah dicarinya. Nah, sekalinya ada waktu, keluarga membutuhkan. Tengahkan pesan yang termasuk, Bu. Sisi dengar tengah malam. Yang jadi pertanyaan, sesibuk-sibuknya mahasiswa kedokteran, kok Mas Roy gampang ditemui? Oh, Roy main, Rick. Dia mahasiswa kedokteran jurusan perdukunan paranormal. Pesan-pesan Mas Robi hampir semua saya laksanakan. Bangsa matahari terbit, sholat, cuma minum susu, Erika gak suka. Mulai sekarang harus suka dong. Oke? Mas Robi belajar dulu ya. Selamat malam. Aduh, asiknya. Inam! Sah, tolongin gue dong. Suruh Robi datang kemari. Ntar lo gue ajak deh ke Malang. Nengokin barisan siahaan. Sini susunya. Kok manis banget sih? Kapan?
kesukaan Inem, susu manis. Eh, kamu tuh bikin susu buat saya dan buat kamu. Loh, biasanya yang mewakili minum susu kan Inem. Calon mantu saya yang terakhir ini mau tinggal di Jakarta, Kang Mas. Kalau tidak, ya habislah nasib si kakek duda pikun ini. Ya, inje. Saya tunggu kabarnya loh, Mas. Inje, mangga, turun. Raden Mas Bronto Yudo Haryo Suman ngajak pesanan. Putra tunggalnya Wahli Komputer, lulusan Amerika. Kata Bapak, masih ada hubungan famili? Ya, artinya sama-sama ningrat lah. Sama-sama darah biru begitu. Beliau dari Majapahit, saya dari Blambangan. Oh, jadi Den Robi itu anak yang sangat taat dan patuh orang tuanya, iya? Iya, Den. Jangan sekali-sekali Den Erika telpon atau datang ke rumah Den Robi. Maminya, Den, galak. Bisa runyam nanti. Oh ya? Iya, Den. Malah pada suatu hari, ada temannya Den Robi telpon ke rumah. Langsung disemprot sama maminya. Hah? Gini katanya. Di sini tidak ada yang namanya Robi. Tidak ada Rebo. Gitu. Nah, sih. Rebo. Aduh. Terus? Ya, begitu, Den. Wah, gawat dong. Kenalan sudah lama. Cuman telepon, surat, rekaman pesan. Telepon, surat, rekaman pesan. Dan yang datang, Mas Rebo, mulu. Ya, sabar, Den. Begitu Den Robi. Begitu Den Robi lulus, maminya pasti mengizinkan. Sekarang begini saja, Mas. Mas Rebo, saya bantu setel. Mas Rebo harus berhasil membawa foto-foto Robi kemari. Oke? Oke, Den. Tapi saya nggak bisa motret, Den. Pistolnya otomatik kok. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mati, ya. Mau apa dia datang lagi? Dia orangnya baik kok, Pak. Hati-hati kena tipu. Tidak ada jalan lain. Kita harus cari model yang cocok sebagai Robi. Berbahaya. Jangan-jangan Erika betul-betul jatuh cinta sama itu model. Wah, gigit jari gue. Terus, gimana dong? Pantes gak jadi menantu papa? Oh, jelas pantes. Dipandang dari sudut mana saja ya, baik. Ya, kedudukannya, keturunannya, kekayaannya, ya darah birunya. Terus, sebenarnya papa selanjutnya? Kang Mas Bronto Yudo sekeluarga mau kemari. Biar nanti Nak Tejo Mantri berkenalan dengan kamu, ya? Insinyur Tejo Mantri. Tejo Mantri, kalau di pewayangan, togok kan, Pak? Betul. Tapi kan dewa. Mengalamar sekalian, Pak? Ya, secara tidak langsung, begitulah. Tapi kan Papa janji untuk ngeliat pilihan Erika dulu, ya kan, Pak?
Mana, mana? Sabar dong, Pak. Robinya masih sibuk dengan ujiannya. Robi. Rebo maksudmu? Kalau Rebo gimana, Pak? Selamat siang, Mas. Gimana hasilnya? Iya, dengan susah payah, Den. Rupanya Den Robi tahu maksud kita. Setiap Rebo incer, ngeles dia. Semua album fotonya juga diumpetin, Den. Sampai-sampai hilang semuanya. Tapi dengan kegigihan dan keuletan, alhamdulillah akhirnya berhasil juga. Ya, Mas, kok hasilnya begini sih? Ya, maklum, Den. Tukang foto amatiran. Sekarang begini saja, Mas. Saya nukut Mas Rebo kemana saja sampai ketemu Mas Robi. Waduh, jangan, Den. Jangan sekarang, Den. Kok Mas Rebo disalah tingkah sih? Maksud saya, jangan kesana sekarang, Den. Nanti saya bisa di PHK, Den. Jangan takut, kalau di PHK kerja di sini. Oke, temani saya mencari Mas Robi. Hari ini juga harus ketemu, penting. Bisa pinjam telepon, Den? Silakan. Halo, Roy ini. Gawat, Roy. Tolongin nyawa gue. Bisa nyambung? Bisa, Den. Jadi, Den Robi sedang meneliti kesehatan lingkungan di pasar seni, Pak. Bo, ngomong apa sih lo? Baik, Pak. Terima kasih. Saya akan menyusul ke pasar seni. Oke, kita ke sana. Gila, jauh amat di pasar seni. Ujian gua nih, Profesor Sumpah. Pak! Nam! Iya, Ndoro. Montor siapa itu? Montornya Pak Rebo. Mana orangnya? Pergi sama Den Erika. Hah? Kemana? Begitu datang suruh menghadap saya. Baik, Ndoro. Kiamat, Jo. Kiamat apa ini? Ronto itu joyo pinangun yu. Datang-datang ke sini ya. Saya kan udah janji akan selalu mengikuti kamu terus. Pergi. Ada apa, Mas? Rebo gugup, Den. Habis Den Erika marah sih. Erika gak marah kok. Erika kesal dengan lelakon Erika sendiri. Erika terlalu banyak berharap kepada Robi. Orang yang belum pernah Erika lihat. Erika tolol. Barangkali sudah suratan. Erika tidak bisa menolak kemauan papa. Barangkali saya bisa menolong, Den. Demi Den Erika, Rebo bersedia melakukan apa saja. Sungguh? Sungguh, Den, sungguh. Cari Robi sampai ketemu.
Sejak semula aku sudah curiga. Jangan kira aku lengah. Aku lebih cermat dan waspada menangkal segala bentuk penipuan. Termasuk akal-akalanmu itu. Anakku juga tidak sebodoh yang kau kira. Bercermin, Bo. Apa kau kira dengan ganti nama Robi, lantas kau berubah? Ngaku-ngaku calon dokter. Pantas tidak? Siapa yang mau percaya? Kamu kira gampang jadi dokter? Transmigrasi saja sana, membangun desa, daripada jadi sampah masyarakat. Dan mulai detik ini, Robi kek, Rebo kek, tidak saya perkenankan bertemu dengan anak saya. Selamat ya, Pak. Kok bau sangit? Biasa, mobil ngadat lagi. Sal, Mas Roy lulus. Selamat ya, Mas. Makasih, Sal. Eh, Mas Rebo, sini dong. Kok lesu sih? Gak ada kemajuan, Rin. Gak ada kemajuan gimana, Mas? Ya, tetap aja lulus dengan predikat terbaik. Gak bisa lebih. Sempro. Erika sudah diberi kabar nih. Tamat, Sal. Nanti malam Erika dilamar orang.
Dan Robby diam saja. Rebut mas, mumpung baru dilamar. Sebelum janur kuning melengkung, Mas Rebo masih punya kesempatan. Ingat, Prof. To be or not to be. Silakan, apa adanya. Silakan, Mas Tejo. Sudahlah, nak. Nggak usah repot-repot. Beginilah, Mbak Ayu, Kang Mas. Sejak saya menduda, Erika lah yang memegang tampuk pimpinan di rumah tangga kami. Pinter. Aduh, bisa-bisa saja kok, Tante. Percuma dong lulusan SKKA kalau nggak beres. Terpaksa, Mas. Terpaksa. Karena memang cuma tinggal dia yang di rumah. Kalau nanti Erika harus mengikuti suaminya ke mancanegara, maka lengkaplah penderitaan saya. Limas masih beruntung putranya lima. Nah kami, anak satu-satunya kuliah di Amerika 5 tahun, betul-betul sepi, Mas. Nah sekarang sudah dapat tawaran kerja di Tokyo. Tapi tidak saya izinkan sebelum berumah tangga. Kasihan. Hidup di negeri orang tanpa pendamping. Nak Tejo, kapan mulai kerja di Tokyo? Pihak Jepang minta cepatnya, Om. Cepat lambatnya. Tergantung dari pendampingnya, Dimas. Apa rencana anak Reika? Belum ada rencana apa-apa, Tante. Aku sibuk terus di dapur. Pinter. Itu bagus, Nak Erika. Hitung-hitung latihan hidup mandiri di negeri orang nanti. Iya. Mbak Inem. Loh, kok kemari kalau ketahuan Dorothy Harto gimana? Gak apa-apa. Kan ada tamu, jadi aman. Mbak Inem, tolong panggilkan Den Erika. Penting. Gak berani, Mas. Acaranya sudah makan. Tunggu, Mas. Saya ambilkan makan ya. Mbak. Memang lain dari yang lain, ya Pak? Erika hanya rencana, Tante. Pelaksana sih tetap Inem. Tidak apa-apa. Pematung kan tidak perlu memahat sendiri, ya kan? Saya bingung, Mas. Pacar dari Erika itu siapa sih? Katanya Dokter Robby. Tapi yang datang sekarang ini insinyur. Mbak Inem pilih siapa? Saya sih pilih Mas Rebo. Asik. Loh, Mas Rebo, kok kemari sih? Nyusul Mas Robby ya? Silahkan duduk, Mas. Tolong sampaikan kepada Mas Robby, tidak usah repot lagi menyuruh Mas Rebo kemari. Mereka sudah pasrah kepada Papa. Ya, terpaksa lah. Dan Robby titip surat buat Den Erika. Erika, kalau Erika mau ketemu sama saya, ikuti Rebu. Dia tahu di mana saya. Saya sudah lulus dan bebas. Erika. Dan Erika pergi sama Pak Rebun, Doro. Dan Robby pernah cerita, katanya kalau Dan Erika akan nikah nanti, Dan Robby mau menculik dan membawa lari Dan Erika, biar kayak di film katanya. Kenapa nggak sekarang saja? Kan saat yang tepat. Apa Den Erika tidak sadar bahwa sesungguhnya Den Robby sedang menculik Den Erika? Cuma pelaksananya Rebu. Oh iya ya. Nah, itu.
demon are you? Erika? Mom! Jarto tadi telepon, katanya Erika minggat. Kita diminta tolong untuk mencari Erika. Di kampus juga anak-anak bilang, Rebo juga angkat kaki dari tempat kosnya. Terus kita cari kemana? Jangan-jangan minggat sama-sama. Asal gak minggat sama Mas Rebo, aku tahu kemana Erika pergi. Waktu mepet, Senin Dewi sudah. Persoalan ini harus kita selesaikan di sana. Sekarang begini, Sal. Kamu cari Erika sampai ketemu dan harus berhasil membawa Erika kembali ke Jakarta. Mama, ngebujuk Om Jarto agar mau menghadiri wisuda saya. Dan jangan lupa, rahasia tetap dipegang teguh. Saya mencari Rebo. Om harus belajar menghadapi kenyataan yang pahit. Sekiranya Erika memilih anak bambungan itu. Ya, kami memahami, Om. Baiklah. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan Om Jarto menghadiri wisuda Roy. Om datang nanti. Om datang. Ini termasuk salah satu amanah almarhum ibu bapamu. Ketemu kampung saya. Tanya di kantor polisi, datamu lengkap di sana. Tercatat sebagai maling putri, ketahuan Tejo Mantri, Bapak Telur. Ada berita penting. Tentu. Wah, wajan. Rumah, munifu. Kita itu juga ya. Oh, jelas dong, mong saya. Tapi jadi nyemen sama yang punya. Tunggu. Pokoknya Roy,
Aku tidak akan kembali lagi ke Jakarta. Mau mati konyol. Oke, oke. Tapi wisuda dulu, Prof. Wisuda kan saat yang paling membanggakan. Dan paling kita tunggu-tunggu selama kita jadi mahasiswa. Apalagi kalau lulusan terbaik, Prof. Simbol tekad dan semangat anak-anak desa. Di wisuda atau tidak di wisuda, saya toh dokter lulusan terbaik. Demi kedua orang tuamu, Prof. Alangkah bahagianya beliau menyaksikan anaknya di wisuda nanti dan dinobatkan sebagai lulusan terbaik. Kedua orang tuaku cukup arif, walaupun keadaannya seperti ini. Tidak emosional menerima kebahagiaan ataupun kepahitan. Setidaknya itu demi keluarga saya, Prof. Kau tidak ingin melihat Rini muntah-muntah ngidam dan keponakanmu nanti cakep-cakep kayak bapaknya dan pinter-pinter kayak ibunya. Kau sudah start, Roy. Sementara aku harus mulai lagi dari bawah. Mau tak mau, bos mau daki anak buah ikut saja. Oke, kalian tenang-tenang saja. Aku yang ngurus segala sesuatunya. Jangan lupa ya, menjus dan bongkar. Gue udah lapar nih. Beres. Belum lumayan baik. Rik, bokap lu lunak sekarang. Gara-gara lu minggat. Mentang-mentang gue bontot. Bokap tau cinta sama gue. Akibatnya, gue terbendung. Gue ngabur. Dia takut ditembak kalau tetap di Jakarta. Kasian, mana orang yang baik. Sekarang soal Mas Robi. Forget about Robi, Garik. Selama ini kan lu ingin tahu siapa Robi. Sekarang saatnya tiba, saat Robi ini sudah, lu udah mesti ada di Jakarta. Gue capek, Sal. Gue pengen istirahat. Tahu gak lu, gue punya pikiran untuk tinggal di sini. Jakarta sumpek.
aku, Den. Anda, Dr. Robin, selama ini kita cari-cari, iya kan? Yang silau silaga.